Bupati Bungo Haji Masuri menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bungo untuk selalu mematuhi arahan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di Kabupaten Bungo. Hal ini dikatakan Bupati saat memimpin rapat pemantapan new normal yang digelar di Wisma Alisuddin Rumdis Bupati Bungo pada 18 Juni 2020 Kamis pagi. Bupati menyatakan meski saat ini Kabupaten Bungo masih status tanggap darurat alias zona kuning, namun sesuai dengan arahan pemerintah pusat maka akan segera diberlakukan skema new normal dalam menghadapi COVID-19 dengan mengikuti segala aturan yang detail dan terukur. Untuk itu, Bupati menegaskan diwajibkan bagi masyarakat selalu menggunakan masker saat berada di luar rumah guna memutuskan mata rantai virus corona di Kabupaten Bungo. Untuk kita untuk menghadapi normal ini, pemerintah pusat telah membuat pedoman, baik Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Kesehatan sudah membuat pedoman-pedoman yang akan dilaksanakan dalam rangka protokol kesehatan di masa non-normal pandemi COVID-19. Tentu pemerintah daerah menindaklanjuti dengan aturan-aturan yang detail, terukur. Nah, ini yang akan kita tetapkan. Karena ini sudah kawan-kawan OPD sudah menyiapkan itu semua. Nanti kita akan lakukan dalam bentuk kita sepakati aturan-aturan ini, dan sehingga memang masyarakat kita mengetahui dan bisa melaksanakan tatanan kehidupan baru ini dengan protokol-protokol kesehatan yang ketat, dan mereka tahu kita artinya di tengah-tengah masyarakat ini sama. Tampak hadir dalam kesempatan tersebut, Sekda Bungo Mursidi MM, Kepala BPD Bungo, Tobroni Yusuf, Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Saprudin Matondang, Kepala OPD, Camat, serta unsur Porkopimda se-Kabupaten Bungo. Didik Pranata, News TV, melaporkan.